Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Kamis tanggal 25 bulan Juli tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo. Daerah ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah, dan selingkaran danau Talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini sekaligus menjadi daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Daerah ini juga terkenal menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Nagarinya Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Pasar ini berada di tapian danau di atas. Bagi ibu bapak yang ingin belanja di pasar ini, kalau belum tahu lokasinya, dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Sayur Lembah Gumanti. Seperti biasa, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Khusus informasi harga bawang adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Dan kalau ibu bapak ingin jual beli bawang merah kepada oncu bawang, insya Allah amanah. Kita mulai informasinya ibu bapak dari tombak bawang atau bunga bawang hari ini Rp1.500 sampai Rp2.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Seledri Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Sayur pangsit Rp1.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Sayur pahit Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur sawi Rp70.000 sampai Rp90.000 per karung. Selada Rp1.000 sampai Rp2.000 per kilo. Lobak putih atau kol bulat Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Bunga lobak atau kembang kol Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Buncis Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Kacang roti Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Kacang inul Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Tomat Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Tomat hijau Rp1.000 per kilo. Terong Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo.
Japan atau Siam 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Jagung 5.000 sampai 6.000 rupiah per kilo. Labu atau kundua 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilo. Sekali lagi kita ingatkan kepada ibu bapak, harga yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang. Dapat juga kita katakan harga jual toke kepada pedagang luar daerah. Jadi ibu bapak, ini bukan harga beli kepada petani. Dan mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi pedoman bagi ibu bapak semuanya untuk melakukan transaksi jual beli di besok harinya. Tapi jangan dijadikan patokan pasti, karena bagaimanapun pasaran sayur mayur selalu bergerak. Kadang-kadang turun, kadang-kadang tetap, kadang-kadang naik. Itu berpengaruh kepada stok barang yang masuk ke pasar, jumlah permintaan dari luar daerah. Kita lanjutkan informasinya ibu bapak. Cabai rawit 38.000 sampai 40.000 rupiah per kilo. Cabai hijau 25.000 sampai 28.000 rupiah per kilo. Cabai merah 25.000 sampai 27.000 rupiah per kilo. Cabai bulat besar atau lado kambui 33.000 sampai 35.000 rupiah per kilo. Wortel 9.000 sampai 11.000 rupiah per kilo. Kentang 14.000 sampai 15.000 rupiah per kilo. Kentang merah 16.000 sampai 17.000 rupiah per kilo. Ubi jalar atau ubi pelo 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Ubi jalar ungu atau pelo ungu 4.000 sampai 5.000 rupiah per kilo. Bondang atau keladi 3.000 sampai 4.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Super 15.000 sampai 16.000 rupiah per kilo. Bawang Pekin Jumbo 17.000 sampai 18.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus 7.000 sampai 8.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar 8.000 sampai 9.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus 9.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar 10.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran super 11.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran SPK 12.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran SPJ 13.000 sampai 14.000 rupiah per kilo. Bawang merah ukuran jumbo 15 sampai 16.000 rupiah per kilo.
Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Jangan lupa videonya di like, di komen, di share, serta bagi yang belum subscribe, di subscribe. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.